pemirsa, sekarang saya bersama dengan Master Pickpocket Indonesia, Bo Ferno di sini. Gue jadi penonton gini. Ada soundnya American Got Talent. Ada Golden Glitter. Golden Buzzer. Wah, boleh gak diceritain kenapa milih genre pickpocket? Kan sebenarnya dulu awalnya, ini sebelumnya ya, kalau yang belum tahu, waktu masuk gabung Pentagram, guru pertama saya, Master Romy Rafa. Yo, datang bawa kartu. Sebenarnya awalnya dulu mau main Close Up Magic gitu kan, tapi ternyata skillnya kalah sama Faro dulu. Jadi akhirnya Faro yang jadi Close Up Magic, terus gue mencari genre lainnya, which is pickpocket. Kenapa suka pickpocket? Karena fun. Ketawa. Kan bikin orang ketawa, gue ketawa sendiri gitu kan, jadi lebih fun gitu menurut gue. Gitu sih. Nah, apa sih yang, kalau tadi Damian udah cerita pengalaman yang paling bikin stres, bikin deg-degan, bikin apa, pernah gak show di panggung? Atau apa yang bikin deg-degan, mungkin pasti Jap Kopul saya terima, Mas Kamil. itu di pelaminan. Saya terima putri dari akan. Apa, ada gak yang bikin? Kalau deg-degan sih, misalkan kalau main pickpocket ya, Rom ya, deg-degannya lebih ke arah kalau nggak dapat barangnya. Oke. Okay. Kalau nggak dapat ini, kalau kita kan namanya hunting gitu ya, penonton. Kalau kita kayak ngeliat nggak dapat, nah itu udah mulai panik tuh, gitu. Biasanya kayak gitu deg-degan. Tapi lebih deg-degan lagi adalah kalau sempet dulu di sebuah acara TV juga main sebagai escape, itu deg-degan pernah sekali. Main pakai escape. Diikat terus dibakar gitu, itu deg-degan banget. Sekalinya seumur hidup gue main itu dan gak pernah mau main lagi, tapi di acara Pentagram reunion kemarin disuruh main lagi. Nah, gimana itu ngatasinya itu? Karena kan public speaking, tipsnya public apa speaking. Makan menyan misalnya, makan beling. Makan ini rambutnya limbat. Itu ampuh loh, rambutnya limbat diginiin ke air diminum itu ampuh. Gimana tuh? Sebenarnya gini Rom, public speaking kalau lo sempat ingat waktu dulu gue awal belajar, gue adalah orang yang paling pemalu, nggak tahu cara ngomong di depan, betul kan? Betul. Pernah sebuah kejadian sama Deddy Corbuzier, makan di sebuah tempat, Deddy Corbuzier disuruh maju ke depan panggung di restoran tersebut, tiba-tiba dia manggil gue, suruh gue main sulap, gue lupa nama gue sendiri, saking paniknya, gitu. Akhirnya dulu sempat kita pernah disuruh kayak ngamen. Ngamen di kayak roti bakar Edi gitulah, sebuah tempat jajanan. Kita ngamen di situ, itu gue penakut, kaget gitu, takutlah, keringetan gitu kan. Tapi untungnya gue punya teman-teman yang mau ngebantu gue, Demian, Oge lu pastinya gitu. Nah, di situ gue mah nyoba sih Rom, nyoba. Maksudnya di sini maksud gue ini adalah tempat gue salah. Ya udah gue belajar aja di situ. Gue coba terus kalau ini momen ini salah ya udah coba lagi, tapi jangan lupa nanya atau belajar ngeliat orang lain. Kalau gue sih ngeliat orang lain. Gue ngeliat lu, gue ngeliat Demian, gue ngeliat Oge yang sangat pede gitu kan, jadi orang sangat pede walaupun dia orangnya begitu. Nah, dari situ gue belajar, terus gue coba kadang nyoba depan mereka, kadang nyoba di belakang mereka gitu. Itu sih kalau gue, dari gue pengalaman gue kayak gitu. Berarti jangan menyerah lah ya. Iya, benar. Sama belajar sih ngeliatin orang gitu. Ngikutin orang gini. Yang terakhir mau promote channel mungkin. Jadi kebetulan subscribe channel saya yang belum ada. Namanya dulu mungkin. Ya, sebenarnya ada, namanya Bo Fernon. Gue udah punya channel tapi sampai sekarang belum aktif lagi. Gitu. Dulu sempat nge-vlog tapi belum aktif lagi gitu. Mungkin mau bongkar-bongkar sulap. Siapa itu bongkar sulap? Nah, kita ngomongin itu sekarang. Buat naikin viewer kan katanya. Padahal menurut saya sih enggak kreatif aja sih. Ya seperti yang pernah gue omongin sih gitu loh, ketika sudah kehabisan ide akhirnya bongkar sulap, itu sama aja kayak ketika kehabisan duit lo ngerampok banknya. Ya bisa kayak gitu sih gitu. Nah, itu gimana seorang Bo Fernon melihat itu? Gue tuh nggak suka banget gitu, maksud gue ya gue beneran nggak suka, dalam artian apa, itu lo orang yang tidak peduli sama orang lain kalau menurut gue. Lo bongkar yang menurut lo ini nggak penting lah gue bongkar gitu, tapi menurut orang lain itu bisa jadi yang paling penting. Menurut gue ya, gitu loh. Lo bongkar mainan simple menurut lo, tapi siapa tahu ada orang yang bergantung hidupnya sama mainan simple yang lo bongkar. Gitu. Jadi gue benci banget sih. Gak perlu disebut. Gimana? Gak apa-apa nyebutnya. Gak sih. Iya. Banyak lah. Banyak ya? Banyak. Kata Demian tuh ada dikasih link-linknya juga ya? Beli di mana? Iya. Oh itu benar. Itu ada dikasih link, ada dikasih... bahkan dia ngasih linknya bukan yang original. Dia ngasih linknya
KW. KW ya. Nah gimana Wo, nyikapinnya Wo? Ya mau gimana ya, kalau kayak gitu gue juga bingung gitu. Maksudnya dari kemarin kita pergerakan adalah untuk, kalau dari gue sama anak-anak gitu, maksudnya sama yang lain gitu, mikirnya anak-anak muda yang mau belajar magic itu jangan sampai berpikir bahwa ngebongkar sulap itu benar, atau bikin konten dengan membongkar sulap itu benar, jangan sampai kayak gitu. Makanya kita selalu berkoar-koar bilang jangan ini jelek, ini apa, ini apa, ini bangsat si Yanto, siapa ini gitu, jangan kayak gitu. Kita harus tahu lah mana yang benar, mana yang ini, gitu sih. Oh oke. Okay. Siap. Enggak masalah. Kalau iya kan banyak, iya. Enggak di-bip kok, enggak di-bip. Okay, iya, enggak di-flip, enggak di-flip. Nanti kasih grafis kok di tek-tek-tek-tek-tek, okay. Iya. Iya, benar. Gitu. Saya muncul gitu ya. Oh, iya. Jangan. Kalau itu harus pakai izin dan orang. Iya. Oke, okay, what next untuk Bo Vernon? Kalau sekarang sih kebetulan, nah ini nih, gini Rom, ini kan kita ke reunion. Nah. Gue tuh udah lama enggak perform on stage. Karena okay, udah sering di, okay, udah di belakang panggung lah, udah hampir mau nyaman di belakang panggung. Okay. Terus ternyata tiba-tiba kita ngumpul lagi. Okay. Ternyata tadi pas perform kok kayaknya lucu juga nih, kita fun lagi, ketemu lagi, ininya hype-nya lagi. Jadi kalau kedepannya pengennya sih kita harus coba bareng terus kok. Rame-rame. Mudah-mudahan ya. Iya kan, mudah-mudahan ya. Begitu. Nah, boleh nggak ceritain prakarsa siapa sih trilogi Magic Factory? Oh, trilogi Magic Factory. Kenapa trilogi? Berarti siapa ini tiga? Oke. Okay. Kalau trilogi Magic Factory, jadi sebenarnya awalnya itu ada gue, Oge sama Faro. Faro itu? Faro itu. Bukannya jadi, sekarang itu ngurusin sekarang, biliar, jualan. Enggak, itu biliar udah lewat. Oh, udah lewat. Dia ngapain sekarang? Dia di manajer salah satu perusahaan. Hah? Orang kantor? Orang kantoran. Dia sempat kerja di hotel di Bali. Hah? Terus abis itu dia pindah Jakarta lagi. And then dia sekarang jadi pekerja manager di mana gitu, gue lupa. Orang kantoran. Tapi dia masih belajar magic sih. Cuman belum, udah gak praktek. Oh, gitu. Oke. Okay. Awalnya bertiga. Kenapa trilogi? Nah, coba. Karena kenapa? Gini, ini ada tiga orang. Gue ngambil konsepnya dari film. Trilogi okay. Film. Trilogi okay. Film itu pasti ada tiga, kalau namanya trilogi film, walaupun ada tiga potongan gitu kan, punya cerita yang berbeda-beda, okay. Tapi tetap satu, ada benang merahnya. Oh, okay. Gitu, jadi gue punya pemikiran apa nih gitu kan, tentang magic, tentang apa yang dapat dari pentagram, Oge juga, Faro juga, okay. Gitu kan. Tapi dari semua itu di pentagram kita punya satu benang merah lah, gitu. Magicnya itu sendiri is an art gitu, kita sama, jadi akhirnya kita trilogi aja. Nah asik, nah kan judulnya tagline-nya Magic Factory. Yoi. Itu apa, gimana itu? Gitu? Magic Factory kan pabrik dong? Betul. Memproduksi betul. Apa? Betul. Jadi awalnya kita trilogi manajemen. Komunitas, sorry. Komunitas. Mengumpulkan pesulap-pesulap awalnya. Banyak dulu sempat ada 30 pesulap. Tapi banyak ya? Akhirnya banyak yang gak kuat. Oh gak kuat kenapa itu? Gak kuat iman, gak kuat? Gak kuat karena gak dapat duit. Oh. Ya, karena banyak anak kuliahan lah. Mereka okay. Lulus kuliah, mereka langsung cari kerja dan lain-lain, akhirnya berkurang. Mainstream banget ya? Iya. Lulus kuliah cari kerja. Iya benar, makanya biasanya di bank. Mau disebutin orang-orangnya? Jangan. Tapi saya ambil fotonya gitu. Kayak okay. Gitu, terus abis itu kita berubah jadi manajemen. Manajemen lah, berubah okay. Jadi manajemen. Berusaha untuk manage diri sendiri sama OG dan lain-lain gitu kan. Terus habis itu berubah lagi jadi Magic Factory. Kenapa? Nah. Karena kita selama kita perform, kita selalu create alat ilusi sendiri. Oh serius? Serius, jadi mau custom, mau gimana, dari klien bisa minta gini, bisa minta gini. Kita cari cara gimana caranya bikin, oh bisa gitu. Nah mulai dari situ banyak magician yang pengen, bisa gak bikin ini? Bisa gak? Ya bisa. Terus akhirnya kita rubah lah jadi keren. Magic Factory. Asik. Gitu. Keren. Berarti klien menerima klien dong. Menerima klien. Berarti menerima klien. Sifatnya builder. Iya. Builder and consultant. Oh, konsultan. Ada dua jadinya. Wah, jadi kalau gue mau bikin ini dong, ya berarti tinggal nge-build ya. Tapi kalau maksudnya kita tinggal nge-build itu. Okay. Tapi kalau datang, gue mau efeknya begini. Nah. Tapi belum tahu caranya. Nah, berarti ada konsultan. Kliennya udah dari luar negeri. Kalau klien dari luar negeri sih belum, okay. Tapi paling kalau di Indonesia ya TV-TV aja. Nah, gitu. Jadi buat anda-anda yang mau menjadi ilusionis, nah butuh buildernya. Kalau di The Prestige, engineer. Yeah. Bo Vernon. Kalau kliennya yang akhirnya ke luar negeri, ada.
klien oh, kenal lagi, ya kita ya? Oh, gue kenal ya? Nah, kalau maksudnya Demian. Oh iya. Nah, kalau Demian dia enggak baru-baru ini aja gitu. Awalnya dia nge-build sendiri, oh, tapi gitu. Awalnya nge-build sendiri tapi kemarin-kemarin ini dia bilang, "Udah deh, sama trilogi aja deh." gitu. Karena oh, okay. Dia berpikir udah satu paket aja, alat sama kita tim buat supportnya gitu. Oh, berarti bukan cuma builder, konsultan, tapi manpower-nya juga. Ada, bisa. Waduh, gitu. Mantap. Jadi misalkan lo mau show nih, istilah kasarnya biar show-nya kayak penyanyi. Betul. Oke, lu pokoknya datang, kalau gua bilang lu datang JR, selesai, udah lu minggir, ntar lu show, tinggal datang lu show gitu. Keren. Berapa orang manpower-nya? Kalau sekarang sih kita ada baru 15 orang sih. Banyak itu. Oh, banyak. Banyak-banyak ya? Gitu. Banyak, banyak gitu. Iya, kan bisa satu tim bola itu lainnya cadangan. Ini magician semua. Enggak. Ada magician, ada builder, maksudnya technical builder gitu. Ada. Oh, ada jadi magician, ada builder. Oh, oke. Okay. Ada yang dokter. Ada yang dokter. Oke. Okay. Ada yang dokter gitu. Ada yang champion apa? Next man apa? The next mentalist. Ah, iya. Berarti tapi kebanyakan magician atau muggle? Malah aku nggak suka sebenarnya nggak narik magician. Oke. Okay. Karena takutnya magician itu kita nggak satu visi pasti clash. Oh, berarti pernah dong ngalamin? Pernah, pernah okay. Banget. Makanya banyak yang keluar dari itu. Oh, oke. Okay. Ngerti. Gitu. Ada lagi mau ditambahin, Wo? Enggak sih. Mungkin buat younger people yang oh iya, anak yang muda. People, ya, ngebongkar sulap itu salah. Jangan diikutin. There is no yo legendan itu nggak ada. Itu kampungan. Udah gitu aja. So, jadi protecting the art of magic gitu. Betul sih. Tapi setuju banget sih. Bongkar apapun itu kan it's not yours to open karena ada namanya ya it's creation of other people dan untuk ngebangun AdSense viewer kan banyak cara ya kan enggak ya kan? Banget. Begitu yang lebih kreatif begitu. Jadi dengan bongkar untuk ya actually you show your own skin mungkin kita oleh bahasa Indonesia apa tuh? Apa ya kayak apa ya? Ya bikin level sendiri ya, gitu bener. Loh level sendiri daripada kita yang beridealis dan berkreasi gitu. Yes. Itu sih karena untuk menciptakan sesuatu jauh lebih lama daripada untuk menghancurkan. Buat kalian yang nonton Pentagram Magic Reunion, di balik itu kesuksesannya juga kontribusinya untuk trilogi Magic Trilogy. Factory karena dengan timnya itu yang menghandle semuanya itu. Mungkin dalam The Prestige, The Man in the Box the man in yang nggak kelihatan kan? Kelihatan, nah, mereka itu. Tapi betul. The Man in the Box yang membuat sukses acaranya kan? Ya, nah, ya. Boleh nggak, Wak, ceritain jeritan hatinya? yang lu cerita sih, baru pulang jam berapa, bangun jam berapa, harus tidur aja, ceritain. Jadi kan kita tahu ya, acara ini kan mepet banget, ya kan? Iya, mepet banget. Pikir, jadi nggak sih? Iya, nggak lebih dari 2 minggu. Iya, jadi nggak sih? Jadi abis itu baru kita deal. Maksudnya deal untuk oke okay ya, jadi itu istilahnya gue, kan kita ini acara hari apa? Hari Rabu ya? Iya. Yeah. Ya, acara Rabu dan kita baru oke okay di properti dan detail-detail lainnya itu hari Jumat sore. Which is tomorrow, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 5 hari. Nah. Which is nggak bisa, karena kita hari Senin sudah mulai latihan. Nah. Jadi cuma punya 2 hari. Iya. Yeah. Nah, dari situ itu gue nguber. Jadi beneran maksudnya gini ya, ada berapa alat? Alat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. 7 alat yang harus dibuat. Serius? Banyak gitu ya? Iya kan gue, si OG, Demian, DC, terus si... 5, satu lagi siapa ya? Oh, mainan gue. Oh iya, OG kan 2. OG 2. Oh, OG 2. Iya, ada 5. Sama yang alat yang DC yang terakhir, tapi nggak jadi dimainin, gue nggak tahu kenapa. Itu kan 6 tuh, 6 berarti. Oh itu udah jadi ya? Udah jadi. Tapi oh iya nggak jadi mainin. Mainin itu nggak tahu kenapa. Durasi mungkin ya? Mungkin durasi. Tapi udah jadi. Udah jadi. Ada di bawah. Berarti bisa rental nanti saya. Itu. Iya jadi intinya sebenarnya sih bukan keluh kesah sih. Ini salah satu apa ya namanya resiko. Keluh kesah. Ya oke lah keluh kesah lah. Oke keluh kesah. Karena waktunya mepet gitu kan dan yang minta juga langsung dari istilahnya SCTI-nya gitu kan. Bosnya langsung Kobe gitu. Akhirnya ya udah dari lu semua gini-gini. Ya udah kita kerjakan. Kita dari 3 hari ini belum tidur. Serius. Termasuk gua. Belum tidur. Karena gue itu karena kan gue bilang tadi gue juga jarang perform nih gitu. Okay. Karena memang gue di balik layar. Oke. Okay. Nah, kalau gue di balik layar tuh gue orangnya oke, lu mau ngerjain apa? Gue tungguin. Misalkan nih tukang gue ada builder gue lagi bikin apa, gue tungguin sampai ini gini. Karena kalau dia mentok harus butuh tektokan kan, iya, jadi gue harus nungguin gitu. Nah itu
kayak hari inilah, hari ini gue tadi pagi gue baru pulang jam 6 baru dari studio. Oh. Dari studio RCT jam 6. Bukan nyampe rumah jam 6. Bukan, jadi jam 6 sampai rumah setengah tujuan karena kosong kan jalanan setengah tujuan itu. Itu nyetir sendiri. Nyetir sendiri. Gue mandi, mandi, terus gue harus jam 9 udah nyampe studio lagi. Nah, numpang mandi doang lu. Iya, gue mandi tapi gue kayak, "Wah, gue bisa tidur nih sekitar 45 menit, udah sejaman." Gue tidur gini. Ini kasur, taruh bantal, gue tidur gini duduk. Biar gak kelewatan. Takutnya kalau gue begini pasti gue kelewatan sampai sore. Gue begitu ya. Set bunyi alarm langsung jalan. Enggak enak banget dong, pusing dong. Iya, dan perjalanan pulang itu gue sempat yang halusinasi ya. Hah, serius? Serius, gue nyetir. Tiba-tiba gue ngeliat, ini gue gak bohong. Gue ngeliat kayak, kok ada kambing di pinggir jalan tol. Ini sapi ngapain? Gue kayak gitu dong. Udah kayak gitu. Terus ada kayak orang bertudung, itu di jembatan gede gitu, kayak seng. Itu kayak gitu. Serius? Serius. Terus pas udah gue deketin gini, ini apa sih kok sapi warnanya begini? Ternyata tong sampah. Oh my God. Itu gue udah sampai taraf itu tadi. Tadi pagi tuh kayak gitu, makanya. Ngejar apa emang jam 9? Ada apa? Barang-barang belum kelar, properti. Oh, oke. Okay. Propertian belum kelar karena gini, gue sistemnya adalah gue enggak, kalau gue misalkan sama tim gue gitu ya, gue suruh jam 9, mereka datang jam 9 pasti, tapi gue enggak mau gue datang jam 12. Gue harus datang jam 9 juga. Oh, oke. Okay. Wah, keren. Harus kayak gitu karena kalau enggak mereka pasti akan lu nya juga begitu kok. Nah, itu buat yang nonton patut dicontoh, namanya leadership gitu kan, by example, ngasih ya, contoh ya. Gitu. Gitu sih kalau dari gue ya, itulah salah satu ini, cuman ya emang karena udah suka dengan magic ya, jadi. Nah, jadi bisa lihat keluh kesahnya seorang Bo Vernon dengan trilogi Magic Factory-nya dan timnya. Intinya sih menciptakan sesuatu itu takes time, dedikasi, hati, dan energi terutama gitu, sampai lihat kambing dan sering halusinasi begitu. Jadi mudah-mudahan Anda semua yang nonton ini bisa terinspirasi, creation itu lebih lama prosesnya daripada destruction begitu. Itu sih sebetulnya, betul, wa ya. Betul banget. Dan ini masih harus loading, unloading. Nah, boleh enggak masuk bahasa Indonesia apa itu unloading? Bongkaran. Kalau bahasa Ivan-nya bongkaran proper. 6 alat tadi itu. Iya. Dan tadi gue udah minta izin sama SCTI sebenarnya untuk boleh nggak kalau taruh sementara di sini biar tim gue dan gue tidur dulu, and then sore gue datang ke sini besok baru di, ternyata kita nggak bisa, kita harus pindahin ke workshop di belakang. Karena mereka ada acara lagi besok kali ya. Kayak bilang, kan alatnya gede-gede tuh. Betul. Makanya, aduh, ya udahlah. Dan itu Bo juga bantu. Gue akan bantuin. Beneran bantuin. Tanyain anak. Karena itu gue masih beneran bantuin. Kalau tadi gue nggak pakai, biasa ya kalau gue nggak perform, gue akan misalkan kayak tadi tuh mau ngeluarin alat, gue pasti ngangkat, karena maksud gue nggak bisa diem gini, gue pasti ngangkat karena gue ngeliatnya, ayo gue kerja bareng, bukan ya lu gue bayar untuk bantuin gue, nggak, ayo kita kerja bareng gitu. Kalau gue kayak gitu, tapi kan memang kalau as a performer ada penonton, lu lagi as performer lu nggak boleh kan begini, karena lu ngerti, performer ngerti, gitu kan, ya. Gitu, bukannya gue nggak mau ya, gitu. Makanya kayak tadi lu liat. Kalau ketika break, gue langsung naik ke atas panggung untuk ngecek, udah ya, ini udah, gitu. Lebih gitu sih. Nah, total punya berapa alat udah dibangun sampai hari ini? Aduh, gue lupa sih, Rom. Kalau banyak? Ada banyak sih sebenarnya. Mungkin kalau di total dari dulu sih mungkin ada hampir sekitar berapa ya, 40-an lah, 50-an lah. Itu apa? Di satu warehouse atau udah kemana-mana? Udah kemana-mana. Oh, okay. Maksudnya yang punya yang kita pegang ya? Yeah. Gue punya satu warehouse, tapi gue ada satu warehouse lagi kecil di daerah BSD, ada satu lagi di daerah Tebet. Okay. Gitu. Jadi kalau ditotalin kurang lebih segitu yang kita punya. Tapi kalau untuk keluarnya kan kayak TV, kita mulai bantuin dari The Next Mentalist, dari The Great Magician di GTV, gitu kan, sampai ini gitu. Itu ya udah banyak sih, udah lupa. Tapi okay. Karena ada yang beberapa yang akhirnya kita daur ulang. Oh, gitu. Bisa ya? Bisa. Jadi maksudnya gini, karena kalau untuk acara TV kita butuhnya speed kan. Speed on. Jadi kita nggak butuh apa ya, ketahanan alatnya. Oh gitu. Gitu ketahanan. Alat. Kecuali roadshow ya dipakai. Ya, jadi oh, kita okay. Butuhnya istilahnya pengerjaannya harus cepat. Yang penting kita bisa lakukan itu at least 10 kali gitu ya, dengan alat itu, abis itu alat itu rusak, terserah gitu kan. Makanya kita, karena kan speed tuh, ngerjainnya cuma seminggu, 3 hari, 4 hari gitu. Wah gila, luar biasa. Di balik itu semuanya gitu.
Berarti acaranya tadi berapa jam ya kita ya? 3 jam, 9, 10, 11, 12. Acara kita tadi, itu acara kita tadi? Ya, jam 3, 4 jam, hampir 4 jam. 4 jam ya? Nah, 3,5 jam. Creation-nya berapa hari? Berapa hari? Mulai 5 hari ya, 4 hari baru bisa ngerjain kan? Nah, 24 jam kali 4. Iya, 24 jam kali 4. Dan beneran, kita paling cepat pulang jam 3 pagi. Paling cepat. Bangun jam? Biasanya jam 9, jam 10 tuh udah harus standby lagi. Nah, gitu. Mudah-mudahan yang nonton bisa menghargai Bo Veron sama trilogi Magic Factory. Menghargai magicnya lah. Menghargai gitu. Keilmuannya sendiri, karena mereka menghargai keilmuannya sendiri, gitu. Tepat sekali, Master Romil Rafael. Wow, sukses buat trilogi Magic Factory. Sukses juga buat Bo Veronnya. Jangan lupa nanti kalau punya channel di subscribe. Iya, please ya. Udah ada sih sekarang walaupun belum ada konten. Oh iya, udah ada channelnya. Udah ada, dan iya. Bukan bongkar-bongkar trik ya. Iya. Bo Veron. Bo Veron. Oke. Makasih semuanya, Wo. Makasih, Wo. Thank you. Makasih, Wo. Thank you lagi, Rom.